Oke, selamat berjumpa kembali di pembelajaran uh, game development ya menggunakan Unity 3D. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang GUI, teman-teman. Dan kali ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita tentang GUI pada materi GUI Button. Nah, apa apa itu GUI Button, teman-teman? Uh, langsung saja kita jalankan aplikasinya apa yang kita akan buat pada pembelajaran ini ya, teman-teman. Nah, oh ya, uh, masih menggunakan aplikasi yang sudah kita kembangkan pada video-video sebelumnya ya jadi teman-teman bagi yang belum menyaksikan video sebelumnya mungkin akan sedikit kebingungan jadi harapannya teman-teman bisa menyelesaikan terlebih dahulu tahapan-tahapan uh, yang sudah dipelajari pada video-video uh, sebelumnya gitu ya nah GUI button atau komponen GUI yang berbentuk tombol ya seperti yang teman-teman yang, uh, lihat di sini ini adalah GUI button kita akan mempelajari bagaimana cara membuat GUI button dan berinteraksi dengan GUI tersebut. Dalam contoh kali ini, kita akan membuat GUI button ini untuk menampilkan informasi. Jadi, ketika informasinya belum muncul, tulisannya masih show info. Ya, kita klik. Nah, maka akan muncul informasinya. Tembaklah mobil sebanyak-banyaknya. Mobil berwarna merah memiliki pointer tertinggi, dan mobil berwarna biru memiliki poin terendah. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadinya tulisannya 'show info', ketika informasinya sudah muncul, maka berubah menjadi 'hide info'. Nah, ketika 'hide info' ini kita klik, nah, maka informasinya akan hilang dan tulisannya menjadi 'show info kembali'. Nah, sederhana ya, uh, itulah yang akan kita coba pelajari bagaimana bisa berinteraksi, menciptakan sebuah user interface atau GUI menggunakan uh, GUI button. Ya, oke, okay, uh, mudah-mudahan itu bisa. Um, menjadi um, apa ya uh, contoh yang mudah dipahami ketika teman-teman ingin mengimplementasikan GUI button. Oke kita langsung saja kembali ke project kita yang sebelumnya untuk bersama-sama mempelajari bagaimana mengimplementasikan GUI button. Oke selamat berjumpa lagi di pembelajaran pengembangan aplikasi game menggunakan Unity 3D pada Uh, seperti yang demo tadi, ya, sudah ditampilkan bahwa kita kali ini ingin mempelajari bagaimana kita bisa mengimplementasikan GUI button ya. dalam sebuah uh, aksi menampilkan apa menampilkan informasi. Gitu ya, nah, teman-teman, uh, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ya praktikum sambil mempelajari bagaimana tahapan-tahapan uh, kita dalam. Menambahkan GUI button dalam aplik uh, pada aplikasi game kita, gitu ya? Oke, okay, nah uh, sebetulnya GUI button itu dikelompokkan pada menu yang sama, ya, seperti GUI text, uh, seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang ini. Itu bisa kita akses melalui menu game, uh, game object, ya, lalu UI dan uh, button, ya, sama seperti ketika kita menambahkan text uh, itu ada di sini. Ya, dan button ada di uh, sebelah uh, bawahnya gitu ya. Nah, uh, terlebih kita terlebih dahulu kita pastikan uh, kita pastikan ya bahwa kita sudah mengantur canvas dengan memperhatikan resolu uh, reference resolution yang seperti kemarin kita lakukan ya agar nanti posisi GUI button itu juga bisa uh, proporsional terhadap perubahan uh, ukuran screen kita yaitu itu sangat penting ya karena kita tidak ingin terjadi seperti ini teman-teman kalau kita tidak melakukan pengaturan seperti ini ya <tuh> itu akan terjadi ketika kita mau memiliki layar yang kecil gitu ya nanti ukuran GUI buttonnya itu misalkan sudah sesuai dengan keinginan kita tapi begitu kita beralih ke layar yang besar nanti GUI buttonnya akan terlihat kecil karena dia tidak menyesuaikan dengan perubahan dari ukuran screen nah itulah maksud kenapa uh, dalam parameter UI scale mode itu kita atur menjadi scale width screen size jadi uh, dia akan menskalakan sesuai dengan ukuran perubahan ukuran dari screen jadi akan selalu proporsional nah namun untuk bisa melakukan hal tersebut kita harus menentukan reference resolutionnya yaitu ukuran dari uh, screen yang kita miliki jadi teman-teman harus me, memastikan ukuran screennya itu berapa seperti yang sudah kita pelajari di video-video uh, sebelumnya ya oke langsung saja kita tambahkan GUI button nya game object UI lalu button nah teman-teman uh, bisa teman-teman lihat di, uh, terlihat di sini GUI button nya ada di sebelah kiri bawah ya. Nah kita sekarang akan tentukan di manakah GUI button tersebut ingin kita letakkan gitu ya. Hmm, gimana ya? Bagaimana kalau kita letakkan di sebelah kiri atas ya, kiri atas gitu ya. Nah untuk melakukan hal tersebut kita bisa melakukan uh, memposisikan menggunakan bantuan anchor di sini ya seperti hal yang kita lakukan pada GUI text. Jadi kita klik anchornya, lalu tekan tombol alt pada keyboard, nah lalu kita pilih uh, posisi yang kita inginkan. Karena kita tadi sudah menentukan ingin di kiri atas, kita klik pilihan ini ya kiri atas. Nah dia akan pindah di kiri atas. Jadi perubahan layar dengan melakukan uh, pengaturan posisi dengan menggunakan anchor ini nanti komponen-komponen uh, GUI yang kita miliki akan selalu berorientasi ke sana teman-teman. Oke, okay, nah sekarang kita boleh atur sedikit ya. Ini saya kebawakan sedikit, lalu ini juga saya ke kan sedikit, lalu nanti uh, kita atur uh, besar dari GUI buttonnya karena itu sepertinya agak terlalu kecil ya. Nah kita perbesar ya teman-teman, mungkin segini ya, dan heightnya juga mungkin segini. Kita bisa melakukannya dengan kira-kira aja, nggak terlalu presisi nggak apa-apa deh ya. Oke seperti itu, lalu kita e, posisikan ulang ya, ya. Lalu kita ke sedikit, biar tidak terlalu biar seolah-olah ada paddingnya sedikit gitu ya. Nah, hmm. bagaimana kalau GUI text scoring juga kita kebawahkan sedikit kalau gitu? Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita sudah bisa uh, coba menjalankan dulu ya. Kita jalankan dulu. Nah, itu kita sudah bisa melihat GUI button kita ada di sebelah kiri atas. Namun, yang terlihat tulisannya masih agak terlalu kecil ya. Karena memang tadi kita belum mengatur ukuran atau uh, apa namanya ukuran atau font size dari GUI button tersebut. Ini masih ukuran default. Sepertinya kita, uh, kita perlu memperbesar sedikit ukuran dari font size tersebut. Nah, itu tadi di sini teman-teman. Ya di uh, posisi button tersebut kita rename dulu ya. Kita beri nama button info. Dan setiap komponen button akan secara default memiliki Teks juga situ ya, dan di disini kita bisa memberikan caption sesuai dengan yang kita inginkan. Defaultnya ada tulisannya button seperti itu. Nah ini kita sesuaikan dengan yang kita inginkan yaitu show info ya. Tulisannya show info. Dan kita ingin perbesar sedikit um, ukuran font -nya. mungkin kita coba dengan ukuran 21 mungkin itu so info lalu kita bisa atur juga font style yang menjadi bold lalu kita coba jalankan gamenya oke ya seperti yang kita bisa tambahkan sedikit lagi ukuran fontnya mungkin 30 nah itu ya Oke saya rasa ini sudah cukup ya ukuran uh, font ya ya nah, teman-teman saat ini jika kita klik uh, apa namanya B button yang kita miliki dia belum berinteraksi apapun gitu ya karena memang kita belum mau menambahkan event On click pada GUI button tersebut untuk menampilkan untuk uh, berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, sepertinya sudah didemokan uh, sebelumnya bahwa kita menginginkan ketika GUI button tersebut kita klik lalu akan muncul sebuah layar informasi ya yang berkenaan dengan uh, objektif dari game yang kita buat gitu ya, yaitu untuk menembak mobil gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan layar informasi tersebut ya menggunakan uh, menggunakan panel teman-teman ya menggunakan uh, ya panel. Nah, panel tersebut bisa kita tambahkan ya di dalam kanvas ini juga tentunya ya dengan cara klik kanan pada kanvas lalu kita create empty ya create empty. Nah, hanya saja karena memang namanya adalah empty, kita tidak bisa melihat apapun di sini sebelum kita tambahkan komponen lainnya. Namun sebelumnya, game objek yang kita tambahkan ini kita rename dulu ya menjadi panel info. Panel info. Oke. Okay. Berikutnya teman-teman, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita uh, belum bisa melihat panel info ini. Nah sekarang kita akan tambahkan panel info tersebut dengan menambahkan komponen image yaitu dengan cara seperti ini add komponen. Oh teman-teman uh, ketikan di situ image, kita pilih image. Nah maka seperti yang terlihat kita sudah bisa melihat uh, panel tersebut ya dan juga beserta ukurannya gitu ya nah sekarang kita ingin beri warna dari panel tersebut ya, warnanya tentu bebas saja ya teman-teman kita coba dengan warna kuning ya atau warna yang lainnya mungkin Kita nggak apa-apa kuning ya nah lalu kita jalankan lagi kita lihat nah, itu anehnya ya kalau memang sedikit kurang kontras dengan objek-objek lainnya sebetulnya kita bisa um, tambahkan beberapa uh, panel ya sehingga nanti ada semacam listnya seperti itu cuma kali ini tidak uh, usah nih ya jadi Bagaimana kalau biru aja hijau deh, <laughs> akhirnya hijau. Oke, okay, akhirnya hijau, uh, hijau tua gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan warna yang kita inginkan, saatnya. Kita mengatur ukuran dari panel tersebut. Ya silakan teman-teman perbesar -teman. ukurannya, ya. Baik ukuran secara width ataupun height-nya. Oke seperti itu. Lalu kita uh, posisikan dia hmm, ya di tengah ya. Klik angkernya, lalu seperti itu, sehingga kalau kita jalankan nanti, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, nah, ya. Kemanapun kita uh, pergi, ya, kita akan melihat um, panelnya dari sana. Nah, sekarang yang akan kita lakukan berikutnya adalah menambahkan tulisan uh, di dalam panel tersebut, sehingga di sini kita bisa klik kanan, lalu UI, ya, dan UI teks nah teksnya kita beri warna putih ya karena panelnya sudah berwarna tua gitu ya lalu kita atur dengan ukuran font yang besar juga nah lalu kita tuliskan di sini informasi ya tembaklah mobil target mobil sebanyak mungkin sebanyak-banyaknya gitu ya sebanyak Banyaknya di mana mobil merah memberikan skor tertinggi dan mobil biru memberikan skor ter Nah. oke okay, teman-teman uh, bisa terlihat di sini kita belum bisa melihat uh, tulisannya ya itu dikarenakan memang ukuran width dan height yang kita miliki masih terlalu kecil jadi perlu kita perbesar hmm. height-nya. dan width-nya juga hmm. nah seperti itu Oke, lalu mungkin bisa kita perbesar lagi. Nah, lalu kita coba jalankan. Oke, nah sepertinya panel kita sekarang jadi terlalu besar ya. Uh, kita kecilin sedikit deh ya, kurang dari panelnya. Oke okay, cukup ya kita simpan teman-teman agar pekerjaan kita tidak hilang save all semuanya. Oke okay, uh, ada satu game object lagi yang perlu kita rename teman-teman di sini belum di rename. beri nama text apa ya text info gitu aja deh ya text info. Nah sekarang kita akan tambahkan satu buah script baru ya yang akan kita gunakan untuk mengatur uh, mengatur kemunculan ke dari text info ini ya jadi kita ingin ketika game nya baru dijalankan seperti ini ya kita nggak nggak kepingin uh, tulisan tulisannya sudah muncul gitu ya nah tulisannya itu yang diinginkan akan muncul ketika kita menekan tombol show baru dia muncul. Nah, namun ketika sudah muncul tulisannya bukan lagi menjadi show info tapi menjadi hide info. Dan ketika hide infonya diklik dia hilang lagi. Itu yang kita inginkan. Nah untuk mengimplementasikan perilaku seperti itu berarti kita akan membuat sebuah script baru ya. Di sini kita buat script barunya teman-teman. Kita beri nama. Uh, info gitu aja ya info controller. Nah lalu di manakah info controller ini ingin kita uh, jadikan sebuah komponen pada game objek yang mana gitu ya? Um, mungkin akan kita jadikan pada button ini ya pada button yang kita sudah tambahkan tadi yaitu button info nah, jadi di button info ini teman-teman bisa di button info bisa juga di panel info itu tidak masalah atau mungkin di panel info saja ya nah kita tambahkan add component kita tuliskan sebagai Info nah ini info controller, nah, sehingga saat ini panel info sudah memiliki sebuah komponen bernama info controller, uh, controller dimana info controller ini adalah script yang akan kita uh, lengkapi. Ya, Oke, langsung saja jalankan scriptnya. Oke, okay, uh, seperti biasa, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengimport Unity Engine.UI karena kita akan berinteraksi dengan komponen UI, UI ya atau user interface sehingga kita harus mengimportkan Unity Engine .UI berikutnya, kita perlu mendeklarasikan beberapa variabel yang kita butuhkan. Yang pertama adalah variabel yang akan kita gunakan untuk mereferensikan dengan panel info. Maka di sini yang kita lakukan adalah membuat sebuah variabel tersebut ya, private game object. Lalu di bernama panel info. Dan berikutnya private text bernama teks info ya. Maksud saya teks button info gitu ya. Karena teks yang ada di button ya, bukan teks yang ada di panel gitu ya. Dan berikutnya adalah status status dari sudah muncul atau belum gitu ya kan ada modu, uh, mode ketika sudah muncul sudah tershow ataupun masih dalam keadaan terhidden gitu jadi kita tambahkan variabel tersebut private boolean lalu yes show jadi maksudnya ketika is show bernilai false artinya informasi atau panel info tersebut belum muncul tapi ketika is show bernilai true artinya nanti sudah muncul. Nah, karena karena kondisi awal yang kita inginkan adalah panel infonya itu terhidden atau belum muncul, maka is show nya harus kita jadikan false gitu ya. is show kita jadikan nilainya false dan um, Panel infonya harus kita inisialisasi dulu ya. Panel info dengan game object dot find. Nah apa namanya panel info kita ya? Itu harus sesuai di sini ya namanya panel info. Kita copy paste aja di sini ya biar nggak salah ketik. itu dan panel infonya teman-teman set aktifnya kita falsekan nah hal ini akan membuat panel info tidak muncul untuk pertama kali ya mari kita coba ya silakan disimpan lalu kita coba harusnya nanti panel info ini sudah tidak muncul nah itu ya teman-teman bisa lihat panel infonya dalam keadaan tidak muncul dan ketika nanti kita klik kita ingin dia baru muncul dan tulisan show infonya berubah menjadi hide info. Mas um, saat ini belum belum terjadi. Nah uh, itu yang akan kita lakukan berikutnya. Dan di sini ada satu lagi variabel bernama text btn info yang belum kita inisialisasi. Kita lakukan proses inisialisasi dulu. Text btn info sama dengan game object sama ya dot find game object dot find lalu kita seperti tadi copy paste aja nama game Objectnya yaitu ini ya ini belum kita uh, belum kita rename ya kita rename dulu deh ya teman-teman text btn info Okay, lalu kita copy paste-kan ke script kita. Di sini kita copy paste-kan. Dan yang kita inginkan adalah komponen ya, sehingga sekali lagi harus kita tambahkan di sini get komponen Thanks. Oke, okay. nah teman-teman berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan event on click pada button ini ya, karena uh, button ini uh, secara prinsip dia akan melakukan proses uh, akan menangani kejadian pada uh, event on click. Jadi ketika, uh, interaksinya dengan kita yaitu ketika kita melakukan proses klik kan ya, berarti kita harus tambahkan event on click. Nah, event on click ini, silahkan uh, silakan teman-teman pilih dulu button infonya ya. Event on click ini akan bisa kita lihat uh, di panel inspector ya. Di sini adalah on click gitu ya. Dan di sini sama sekali kita belum memiliki satu buah event on click pun ya. Sehingga kita perlu tambahkan teman-teman dengan cara menekan tombol plus di sini ya. Dan nanti kita bisa tambahkan nama kelas yang kita akan jadikan sebagai uh, script gitu ya dan nama metodenya. Nah, sehingga mau nggak mau, oh bukan mau nggak mau ya. Uh, kita sekarang harus mendefinisikan metodenya terlebih dahulu ya, agar bisa kita attach pada slot-slot ini gitu ya. Oke, okay, kita akan membuat metodenya teman-teman di sini public ya harus bertipe data public ya. Lalu uh, void keberi nama show hide info jadi memunculkan dan menyembunyikan panel info maksudnya itu ya nah ini ada dua kondisi nah, kita akan menangani berdasarkan dua kondisi yang yang dimungkinkan yaitu ketika variable is show bernil bernilai false ataupun sebaliknya ketika variable is show bernilai true sehingga kita harus tambahkan di sini pengecekan atau conditional statement is show bernilai false apa yang akan kita lakukan ketika if show bernilai false dan kebalikannya apa yang kita lakukan jika if show bernilai true ya karena hanya ada, karena hanya ada dua kemungkinan maka else yang terakhir ini tidak perlu kita tambahkan if ya Oke, okay, uh, ketika is bernilai false, berarti asumsinya dalam keadaan si panel itu belum muncul ya kan? Ketika diklik, maka kita ingin dia muncul. Maka kali ini panel info set active-nya kita trukan agar dia muncul. Nah setelah muncul, maka status is nya bukan lagi false teman-teman, tapi harus kita trukan nah setelah itu tulisan dari uh, show infonya menjadi hide info maka teks btn infonya kita ubah menjadi hide info uh, dan berikutnya untuk uh, bagian else nya tentu adalah kebalikannya ya sehingga kita bisa <tuh> dengan mudah nih copy paste aja Nah, namun ini adalah ketika is show bernilai true. Nah, ketika is show-nya bernilai true, maka set aktifnya kita false-kan. Dan is show-nya tentu juga false. Dan tulisan hide infonya ingin kita kembalikan ke show info. Seperti itu. Oke, kita simpan semuanya lalu kita coba apakah pemunculan dari Um, nah sebelum mencobanya, uh, tolong dipastikan terlebih, uh, terlebih dahulu di uh, di event on click milik button info ini kita akan mengisikan slot-slot ini ya. Jadi uh, silakan di drag di bagian panel info ya panel info di drag ke sini dan Uh, pada slot yang bertuliskan "no function", ini kita, kita pilih kelas yang kita gunakan, yaitu bernama Info Controller, dan kita pilih di sana metode yang sudah kita definisikan, yaitu bernama "Show Hide Info". Panel Info ini sudah seperti yang kita inginkan, kita jalankan saja. Oke, okay, ini button infonya. Nanti ya. Ketika kita tekan uh, tulisan infonya, message infonya muncul dan buttonnya berubah menjadi hide info. Ini, button yang berubah menjadi hide info. Dan berikutnya ketika hide infonya kita klik. Nah, berubah menjadi show info dan tulisannya tertutup kembali. Oke okay, ya, jadi uh, kita sudah men uh, menyelesaikan ini praktikum tentang WI button ya. Silakan nanti teman-teman dicoba sampai teman-teman bisa menghasilkan uh, seperti yang teman-teman lihat di tutorial ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.